Halo, kalau mesin trik kali ini kembali lagi jalan-jalan ya. Kali ini ada di Sun City Mall, Sidoarjo. Kita mampir lagi ke Fun City ya. Semoga kali ini beruntung. Oke, kita coba bermain di Fun City ya. Sampai ketemu di dalam. Lagi rame banget nih, ada banyak anak sekolah di sini yang lagi main. Mungkin hari ini pulangnya agak pagian kan ya. Kita coba main yang ini ya. Coba bermain untuk Little Ponies Egg. Mau main, Dek? Got it. Coba ambil yang ini ya. Kita coba ambil yang paling pinggir. Nggak tahu apakah ujung-ujung capitnya bisa masuk apa enggak. Oh, nggak bisa. Oh, no. Oh. Harusnya dapat. Gak seneng kalau dibawain yang hasil hadiah, kalau dibeli kan malah gak seneng dia. Kalau dibilang hasil hadiah gitu seneng dia. Kalau hari ini bisa pakai swing kayak gini. Begini kan, kalau pintar orangnya mainnya bisa begini kan. Gak bisa, teman-teman aku gak bisa main itu. Up. Kalau mau ambil yang ini kayaknya bisa, cuman jauh. Alah, kejauhan.
Satu kali lagi. Mau main? Mau main? Enggak. Kamu main enggak apa-apa, dimainin aja. Bisa kok kayaknya itu diambil, tapi ya memang agak lama begini. Harusnya dapat ini. Ya bisa ya. Sekali lagi. Ini ada ekornya deh, ngambilnya harusnya kayak ngambil kacamata harusnya. Nah gitu, cuman ya dapetnya gak kuat. Gak bisa ini, gak bisa. Iya. Terlalu jauh juga kalau mau ngambil itu. Kayak model seperti ini yang paling mungkin yang dekat-dekat, agak dekat-dekat gitu. Tapi anu, apa itu terlalu masuk ke bawah semua, itu kepalanya yang terlalu masuk. Bisa masuk yang sini yang sulit masuk. Enggak bisa masuk. Yang sini yang enggak bisa masuk. Jangkau enggak ini. Ini loh yang paling pojok. Satu kali lagi deh. Terlalu jauh, cuman kalau secara posisi ini yang paling mungkin. Ini terlalu jauh. Ini talinya keluar lagi. Talinya keluar lagi talinya. Kelamaan tali. Harusnya dapat kalau catatan normal ini harusnya dapat. Kita sedia. Kita coba belajar mesinnya ya. Belajar mesin. Sini aja biarkan apa adanya. Talinya udah hilang.
satu kali lagi. Masih swing lagi. They throw a little pony, little pony, little pony. Jadi buat para penyedia permainan arcade untuk claw machine dan yang lainnya, buat Sianti, tempat-tempat yang menurut Sianti tempat-tempat yang mengizinkan kami untuk merekam itu pasti kita coba untuk promote ya. Artinya itu sebagai bentuk rasa terima kasih kami buat ya buat teman-teman Claw Machine Trick, buat penyedia tempat permainan yang mengizinkan kami untuk merekam, itu bentuk apresiasi kami.